Selamat pagi, Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Warga 14 Ulu terciduk polisi usai transaksi sabu. Palembang, trustnews.co. Apes dialami Ade 39 tahun terduga pengedar narkoba, terciduk aparat Polsek Seberang Ulu 1 Palembang usai melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Kyai Haji Azhari, Lorong Canga, RT 02 RW 01 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Minggu 3 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB. Tersangka Adi yang tercatat sebagai warga Jalan Kyai Haji Azhari, Lorong Canga 1 RT 02 RW 01 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, ini memang sudah menjadi target operasi polisi setelah beberapa kali melakukan pengintaian. Akhirnya pelaku berhasil tertangkap tangan membawa satu paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik. Pelaku ini kita tangkap berkat informasi dari masyarakat yang menyatakan sering terjadinya transaksi narkotika di Jalan Kyai Haji Azhari, kata Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang AKP Handrianto, didampingi Kanitres Ibtu M. Uzir di ruangan kerja Senin 4 Oktober 2021. Dikatakan setelah mendapatkan informasi itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tersangka kita geledah dan didapatlah barang bukti narkotika jenis sabu. Sementara tersangka Adi mengaku baru pertama kali menjadi pengedar narkoba. Saya baru sekali ini coba jual narkoba. Uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, Pak, dalil tersangka. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.